Oke, ini proses pembuatan topping telur ya, topping telur bermotif. Oke, pertama-tama ya, kita coklat. Coklat masuk. Oke, setelah coklatnya siapkan yang putihnya. Kita bikin topping telur yang bermotif pemirsa ya. Pastikan benar-benar matang ya. Oke, setelah matang, lalu siapkan adonan roti yang sudah matang ya. Tempel ya. Inilah hasil akhirnya roti topping telur bermotif. Mantap, yuk mencoba mas, yuk.